Woi kameramen, lu gak feeling banget sih geser sih. Hey guys, doyan sama sekali sama nih ikan. Tahu-tahu rak gua penuh. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Aduh, nyasar mana-mana. Wah. Ada ikannya mas, ikan. Astagfirullahaladzim. Makasih, thank you banget. Halo, apa kabar? Halo. Ini bom ya? Sampai aja bulan ya? Tadi mau dikirim mas. Cuman iya. Ada kurir ya, udah kita yang kirim langsung. Padahal kemarin sempat diobrolin. Kalau kesini obrol dulu, biar ntar dijemput di depan. Masih nyasar soalnya. Kalau gak tau lokasi nyasar harusnya. Ini ternyata bukan bom. Dalamnya ikan cupang. Ini ada. Oke. Okay. Oke, kita unboxing. Sini, Vi. Devi, sini. Konten. Gak ada yang mau konten sama gua unboxing bagus nih. Oh ya udah kalau nggak mau ngomongkan berarti garaga nggak nongol besok. Ada cupang kobra namanya. Oh iya makanya nggak pernah tahu kan ada cupang namanya kobra kan. Tapi namanya bukan buat gua mas. Bodoh amat. Nah, apa urusan api itu belakangan. Vi, ini dalamnya cupang Vi. Udah kebayang belum sih sama Devi? Ini oh iya sebelumnya aku kenalin ini ada Mas Raka. Mas Raka ini Arkau, ini Mas Iqbal, ini Mas Iqbal nih, Mas Raka. Dia Dream Team dari Bumi Reptil Channel. Ma, hobinya mainin itu binatang lemes yang geraknya pelan tuh mas. Yang tempurungnya, tempurung gini. Kalau nggak dijemur pilek. Eh binatang rewel deh mas, beda sama ular atau cupang. Nah, kalau Arkau ini dia punya hewan juga, cuma kucing. Dia pelihara kucing ya. Iya, kucing. Dia gamers sih. Gamers. Dia bukan Dream Team, tapi dasarnya Panji Petualang Channel, sejarahnya ada di dia sama cowoknya. Jadi, karena kenapa Dream Team ini kan memang basically-nya harus penggiat alam atau enggak pecinta hewan yang memang eksotis. Kalau kucing kan domestik, jadi nggak bisa masuk di Dream Team karena itu. Terus kita juga ada limit member. Member kita dari 20 orang ya. Iya, betul. Jadi itu hitungan sih sebenarnya. Gak tahu egoisnya gua yang bikin ya, itu. Iya, presidennya siapa? Presidennya apa? Tapi hitungannya itu pas. Jadi ketika 20 orang itu terpilih dan itu sudah cukup, udah jangan ditambah lagi. Kalau ditambah lagi akan ada masalah. Kalau ya, dikurangin betul. Lagi akan ada masalah. Oh. Bukanya, Pak. Berapa perpasar saya, Pak? Ini surat tanah jangan-jangan sama sertifikat. Ada berapa nih Pak? Gede ada berapa kalau gua Pak? Mati ada berapa? Ini kayak berangkas lama gitu loh. Coba. Lapor Pak. Meledak Pak. Kenapanya Pak? Gak tahu. Mas Raka nih kalau punya sesuatu. Gimana sih bukannya Mas Raka? Sabar tuh dah. Betul. Bukan mas, pisau lipat itu mas. Oh itu ya. Itu pak, atasan dikit. Ah lu udah gua kasih tahu tadi. Bukan boxnya kontainer pak, bukan tempat cupang pak. Beda pak. Ini stereofoam pak. Stereofoam ya? Iya, ini bisa digunakan untuk menetaskan telur reptil. Oh gitu. Karena bisa menyetabilkan suhu seperti yang dibutuhkan oleh telur-telur reptil kita. Oh iya. Yeah. Jadi unboxing cupang itu fungsinya belajar untuk menetaskan telur reptil pak. Tidak nyambung.
Tar, gue agak takut dikit gue nih. Karena Panji bertualang, ada ular-ularnya. Woi kameramen, gue feeling banget sih, geser sini dikit, ambil detail yuk. Ngantuk ya. Izin mas, kasihan. Ya, kerja dari pagi tadi. Iya. Gaji setting lagi. Gaji segitu-gitu aja. Untung gak ditimbuk batu biasa saya mas. Pak, banyak pak. Hah? Banyak pak. Mau gue kasih, beneran pak. Tapi lu piara. Wah. Ya. Wah. Cakep. Dapat. Tar dulu. Tadi senyumnya gak seikhlas ini. Kenapa sekarang lebih ikhlas? Lebih ikhlas. Ya, karena udah dikasih pak. Gak jadi tidur pak, kok gak jadi naik kartu gue. Gak bener Iqbal. Aduh, ini mas, kenapa Cupang tuh packingnya selalu pakai Steofoam? Nah itu yang harus gua tanyain yeah. dulu bentar nih. Tapi kalau packingan kita standarnya biasanya enggak. Kalau jumlahnya banyak, kita pakai Steofoam. Kayak gitu aja. Kenapa sih. Harus? Kalau okay. Steofoam itu sebenarnya buat untuk menjaga suhunya biar tetap stabil. Kan biasanya Cupang itu enggak kuat kalau kejemur kayak gimana. Nah kalau pakai Steofoam ini suhu panas itu lebih stabil untuk dalam. Oh, keredam. Iya, keredam. Dan koran ini pun meredam panas. Iya. Sebenarnya sama buat madetin paketan. Iya, gitu. Betul. Tapi benar sih ya. Kita kalau packing reptil, kalau kirim ke mana, itu pakai ini buat meredam. Iya, biar tahan guncangan juga sih. Makanya setiap gua unboxing Cupang dari Piskinian, itu pasti banyak korannya. Banyak korannya. Oh, iya. Ya, Mas. Iya. Dan itu sampai ke soliternya Cupang itu dikoranin saking banyaknya koran dan korannya itu sangat bermanfaat untuk alas reptil saya setelah ini. Saya bantu lipat abis ini pak. Kamu mau bawa juga kan? Boleh. Karena saya tahu pak di Depok mahal pak. Oke. Nah di sini kita dapat beberapa paket. Satu paket. Banyak mas. Ini istimewa, ini hadiah dari Mas Raka, makasih ya. Iya, hadiah doang loh kesini. Hadiah buat Panji dari Piskinian, dan ini ada daun ketapang. Ini buat biasa. Rebusan demam kamu, boleh sih pak. Air 2 gelas, jadi 1 gelas kamu minum airnya pak. Insya Allah mencret pak. Gak mungkin pak. Gak mungkin lah. Mungkin kalau Devi mau tambah cantik, ya, beli bedak yang mahal aja minta ke Rijal ya. Jangan pakai ini, jangan maksudnya gitu. Kalau pakai ini bukan tambah cantik, buruk banget bener. Buat ikan soalnya. Ini ada serokan. Nah, ini kalau kamu punya anak kayak saya ini punya Aufa nih anak saya kan. Bisa buat mainan Aufa. Gimana caranya? Tangkap lele di kolam ujung situ. Ini kalau perempuan, Pak, buat ini, Pak, hilangin komedo, Pak. Bisa. Bagus, Pak. Bisa ini. Bisa. Bisa. Kutu juga bisa ditangkap. Dapat banget jarinya. Nah, ini apaan nih? Aduh, lihat gua. Ada plastik pasti kayak ini orang. Sial nih orang yang bikin ini, kurang ajar. Ini apa maksudnya? Serokan tapi enggak ada bolong-bolong ya? Bolong-bolong. Bolongnya sama sekali. Ya Allah ya Robi, bro. Gayung, bro. Buat mandi, bro. Gayung. Mas, bentar. Ini apa sih, mas? Justru ini lebih aman daripada serokan ini. Oh. Karena dia seair-airnya bakalan diangkut ikannya, kayak gitu. Oke, jadi nggak stres karena ikannya harus kering. Oke. Tapi kita udah bahas fungsinya saringan ini untuk nangkap ikan juga ya, mas ya. Cuma lebih direkomendasiin pakai ini. Yang nggak ada lubangnya. Biar ikan lebih aman. Lebih aman dan nyaman. Nah ini standar untuk kita safety toolsnya pak. Tools, ya. Kalau di ular mah tong snack sama tongs. Grab stick. Kalau di driver apa yang buat ngomongnya hati-hati. Jangan sampai dibully gara-gara seorang influencer yang bilang kodok tebu dengan dalam bahasa Inggris. Enggak mau bilang gua. Gua enggak ya teman-teman ya. Udah enggak lagi udah. Kodok tebu, enggak ada lagi, oke. Jadi kodok tebu ya, bukan Ken. Saya enggak ngomong. Dia yang apaan nih mas? Wah ini makanannya bos. Oh, gue sertifikat pak. Ada lo pikir cacing makan Cupang kagak? Makan kur ini pakai pelet. Wah. Oh ada juga. Ada banyak juga. Ada lagi sih? Wah di. Ketinggalan. Dah lupa disemilin mas Raka. Disemilin tuh. Gak apa-apa mas. Kalau lapar aja kita siapin. Gak usah ginian dimakan mas. Mas ya Allah. Mentang-mentang produk sendiri. Ini apa namanya?
Nama mereknya mas? Golden Pro. Itu Golden Pro ya. Golden Pro mereknya mas ya. Mas, besok besok mas, ini turunin ke sini. Oh mas, gitu. Mas. Biar gue bacanya enak kalau ini merek. Oke. Okay. Ini adalah produk dari Mas Raka dan ini produk dia sendiri. Ini produk dia homemade sendiri. Sendiri. Yes. Wow. Dari homemade. Perusahaan dia sendiri dan ini dijual juga sama Visinian. Wow. Dan udah ekspor bro ya? Udah. Wah, wow, hebat kan? Ini udah keren sih. Maksudnya lo lihat dari packaging. Packagingnya bagus. Ya, packaging-nya premium. Udah. Premium. Dan di sini ada antibiotik. Ya, kalau khusus yang gallium itu kita ada tambahan antibiotik dari gitu. Senyawa alium dari bawang putih kayak gitu. Serius mas? Jadi semuanya itu macam-macam. Kan ada kita ada 7 varian. Beda-beda semua sampai komposisinya. Gitu. Kenapa nggak coba membuat untuk ular, reptil, belum kan, ya? Kura-kura kan boleh. Dari perikanan aku, jadi ngerti hal-hal beda. Beda. Pendidikan bro. Beda-beda, nggak boleh. Gak walaupun boleh. Emang ada untuk hewan, kayak cupang, nggak bisa juga. Etikanya gitu ya mas? Iya, gitu. Harus khusus. Nah, ini bentuknya tuh kayak puyer pak, kecil-kecil gitu. Jadi, iya apa sih namanya pelet gitu loh. Iya pelet kan emang mas. Bukan ilmu pelet. Iqbal biasanya tuh suka berobat. Kenapa? Gak apa-apa. Biasanya gimana? Enggak, harus dibahas. Jal. Tolong Jal. Gak usah kalau itu Jal. Itu masukin aja Jal. Gak buat Jal. Nah ini dibukanya pakai Klep. Ziplock. Ziplock. Iya, Ziplock. Oh, gaplock. Kenapa? Kok bagus ya? Bagus. Rasanya gimana pak? Gue belum pernah nyoba sih. Coba, belum pada. Serius sama Stine. Enak. Rasa cupang. Enggak, gue sendiri gak mau buka tangan lo. Sendiri aja. Masih makan lo. Lo beli bukan rapur ya? Tahi bener-bener. Dimakan. Tuh cobain ya. Emang kenapa? Oh, enggak apa-apa sih. Masyarakat belum pernah nyoba? Belum pernah nyoba. Kita bareng-bareng lah kita. Kita tahun. Ini profesor yang bikinnya gak pernah berani nyoba. Aku kan harus pastiin dulu. Ini aman ya buat cupang saya. Ya, kita masyarakat tuh saat ini sedang berhadapan dengan para pecinta hewan sejati mas. Oh gitu. Apapun yang saya lihat untuk makanan hewan saya di sini harus saya cobain dulu. Saya mati nggak makan ini. Kalau saya harus masuk rumah sakit berarti nggak baik untuk hewan saya mas. Totalitas mas monggo. Mas duluan. Oh gue belum ya. Udah nih gue belum udah terima dah tuh yang saya tuh. Pak bohong banget. Agak gimmick. Gak settingan. Lo cobain, nggak akan mati. Jadi, rasanya gak. Rasanya beneran kayak snack biasa. Iya, ya. Kagak ada, lo mau kissing gue lagi. Gue nggak percaya sama youtuber. Enak lo? Ya kan gue bilang rasanya kayak biskuit. Enak bro? Dah yang bikinnya nggak pernah nyobain. Kau cobain nggak percaya? Banyak banget lagi. Gak percaya banget segitu. Gak ada gue lebihin, gak ada gue kurangin. Enak deh, kayak makanan ikan. Cobain makan ikan. Pi, untung cewek Pi. Kalau Iqbal gue lempar ke kolam renang lo sono. Ya cobain ya. Cobain mas. Ya Allah ya Robi. Enak. Emang karena kita ngebayangin ini buat makanan ikan, akhirnya kita merasa sugesti kita geli gitu. Iya, padahal sih bahan bakunya ya kayak dari ikan. Mateng kan? Iya. Dipanasin nggak? Iya dipanasin. Nah, steril. Tapi ya ini ada lapnya. Apa namanya mas? Gaplok. Gaplok. Apa sih? Diplok. Diplok. Ini steril kedap nih aman. Aman. Gak usah kita. Gak habisin aja, gak usah kasih ke saya, habisin aja. Buang situ, Pi. Besok ada ikan yang ke situ makan. Ikan liar tadi. Ikan liar. Oke. Okay. Apa lagi? Nih, taruh dulu. Nih, gue bingung nih. Tadi dusnya mana? Nih. Ntar, ini apa bedanya? Sampai hari ini, aku tuh pakai produknya Fiskinian buat... Semakan cupang sini ya? Makan-makan cupangku di sini. Karena gue percaya, gue kenal sama ownernya. Makanya kan, kalau ada apa-apa sama Jepang, gampang nyari orang yang punya ini makanan. Beda kalau misalkan kalian saya rekomendasi merek lain. Saya nggak terlalu berani karena posisinya saya nggak kenal sama yang bikin. Jadi nggak bisa ngasih jaminan. Kalau ini udah pasti terjamin. Ya. Bukan cuma satu mas, ada lagi? Ada banyak. Ada 7. Kita cobain semua. Ini kita cobain.
aneh-aneh kadang-kadang soalnya. Nah, kalau ngasih masukan tuh yang bermanfaat gitu. Bukan berarti gue cobain satu. Oh, enggak, terus iya. Ngasih lagi arahan gue cobain. Wakili ya. Saya juga enggak stres-stres amat gitu. Ini konten edukasi. Oh, iya. Bukan komedi, Pak. Oke. Oke. Jadi, Pi, lu ngomong dong, Pi. Keracunan makanan ikan apa gimana sih? Devi tumben-tumbenan, dia ngoceh lo kerjaan dia tuh sebenarnya, Pak. Sambil main game. Hey guys, woi, dia lari ke sono, woi. Tembak pantatnya gitu, bukan. Stop it. Get some help. Enggak ya, pinggangnya. Oh, pinggangnya. Headshot gitu. Itu apa sih? Ya, kepalanya yang ditembak. Oh, headshot namanya. Headshot. Kepala. Kalau pantatnya bottom shot. Bottom shot. Stop it. Get some help. Hey guys. Kalau di mulut? Mocho. Montrot. Lanjut Pak, lanjut Pak. Kita tanya aja ke masyarakat biar masyarakat enggak terlalu stres. Jadi lakukan kita, Bos. Mas, ini ada Golden Pro yang premium, ada Golden Gigantes. Pro Gigantes, ada Golden Pro Garalium. Nah, ini dari 3 varian makanan ikan ini, dari 7 varian yang Mas Riki punya, ini untuk apa aja kok beda gini gitu loh tuh, dari nama ininya gitu. Ya dari 7-7 itu kan beda semua, ada yang perbedaan umur, tapi yang basicnya itu yang premium. Nah, kalau Gigantes, Garalium, Ovulation, Ultra itu variatifnya buat ikan-ikan yang khusus. Contoh kayak Gigantes ini buat ikan giant. Nah, di sini nih lagi bawain kadonya nih giant semua. Oh, ada Sunio enggak, Mas? Sunio. Api. Pergi. Api. Api mana? Enggak ada. Pokoknya kalau Mas pernah lihat cupang setiap hari yang warna hitam, gak usah lihat alpnya, Mas. Sama ikan diskus. Ikan diskus. Aku kemarin liputan diskus, Mas, ke Sukabumi, ke breedernya diskus. Itu aku ketawa-ketawa, abis itu Mas gak kuat. Lihat Alpri itu manyun-manyun nih. Sama Alpri. Gak ada bedanya itu Alpri sama diskus. Oke, okay, berarti ada 7 varian. Dan itu untuk banyak varian lain dari di luar dari ini yang premium ini basic. Ya, itu basic-basicnya. Standar ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ribet, ya udah premium aja. Bisa untuk semua ikan cupang. Mau jus bisa ya. Iya. Tapi kalau kalian pengen tambahan vitamin dan cupang kalian banyak, kalian ternak, beli 7 varian-variannya buat jaga-jaga aja kalau misalkan kita butuh probiotik apa. Soalnya di sini ada kayak apa sih? Lupa. Terus dia punya ini, Pak. Nah, ini kerennya di sini ada detailnya sampai ke cara pakainya. Sampai ke keterangan macam-macam. Lengkap ya. Lengkap dengan beberapa bahasa, Pak. Nah, nih. Ya. Ada bahasa Cina, ada bahasa Jepang. Ini ada mikro bahasa apa ini? Itu ada Cina tradisionalnya. Soalnya waktu itu kita ada permintaan dari Taiwan. Taiwan, Jepang. Gila. Ini, Pak, kalau gini, Pak. Kalau kita lihat gini bacanya saya sedih. Ya. Sama, kalau gini ini lebih besar sih, Pak, hurufnya, tapi saya lebih sedih. Enggak terbaca. Ya pertama ini mata gua sekarang silinder, Pak. Tapi enggak mau pakai kacamata, jadi enggak ketara ini. Apa tulisannya ini, Pak? Sedih, Pak. Nah, ini lebih gede ternyata, ada yang lebih gede kita lipat, Pak. Anjir lebih sedih. Aksara Cina. Bahasa Cina. Cina. Jadi saya peringatkan ketika kalian minus atau silinder, usahakan kalian gunakan kacamata kalian masing-masing agar bisa baca kecil banget tulisannya. Intinya ini panduannya buat gunain di makanan ikan ya. Nih pas nih udah ada panduannya, udah ada kualitasnya, ini ownernya berkualitas, fiskinian itu terjamin banget lah. Oke, ikannya Pak, langka-langka Pak. Kemarin kocaknya apa? Kemarin tuh ada masternya cupang, legend. Dia hobis dan dia breeder. Wow. Datang ke sini bawa orang cupang lama-lama. Ya, klaimnya sih mereka udah lebih dari 10 tahun main cupang. Rata-rata dari mbah-mbah yang aki-aki rambutnya ungu kemarin tuh di sini. Gua agak bingung tuh lihat dia tuh. Kenapa kok aki-aki rambutnya ungu? Kenapa apa nih orang kan? Oh, ternyata dia sesepuh di cupang, Pak. Dia presiden, Pak. Presidennya, Pak. Presiden cupang. Orang ini mau ujiin presiden sama orang cupang. Ternyata 40 tahun loh di Pak. Bah, gua tuh gitu.
Ini nomor dia, wey. Dia datang terus ke rak gua di atas. Itu kemarin tuh baru 8 ekor gitu sih. Dan itu isinya. Emang isinya dapat beli dari Mas Raka. Dan dapat lelang kemarin tuh terakhir yang baru, Mas. Nah, sisanya emang dikasih sama Mas Raka separoh kayak hadiah ini. Nah, ya di piskinian itu pas lihat yang aku menang lelang yang apa half moon Blurim. Bukan Mas, dia lihat Blurim enggak bingung dia. Dia bingung lihat avatar yang half moon avatar. Iya. Bengong tuh dia tuh. Lama banget dia lihat itu. Iya, tiga orang yang tua-tuanya lama tuh. Si Bang Jenggot, si Bang Diwei itu pada diem. Cupang dari siapa nih, Ji? Dari Raka. Raka mana piskinian? Ini ya semuanya dari Raka. Aku bilang di sini nggak ada belum ada cupang dari daerah dan tempat lain. Orang gua diracun cupang sama dia kan. Bagus banget. Biara nih kontes menang nih. Serius om, ih gua baru lihat seumur gua main cupang baru lihat katanya gua avatar yang half moon. Iya. Tapi yang jenis ini ya itu emang langka ya Mas Rizky. Soalnya dari situ petaninya cuma ada di Jawa Timur itu. Oh. Jadi yang half moon yang ekor panjang avatar itu baru keluar di kita. Wih. Emang dia keren belum? Mungkin ada beberapa tapi kita produksinya udah banyak sekarang. Aku tanya ke dia, om lu tebakin kalau lu yang jual berapa? 3-5 jutaan. Iya. Lu dapat berapa? Lelangan. Berapa? 700. Iya. Yang bener, gua beli lagi 1 juta. Enggak. Itu bukan orang tolol apa? Maksudnya kan gua dapat barang murah di lelangannya piskinian, di Instagram ya Mas Yoli yang itu ya. Di YouTube, lelangan YouTube, Mas. Kan itu dua. Oh, yang iya. Di YouTube yang Half Moon Double Tail Avatar Cooper. Ah iya, yang itu di Instagram. Instagram yang bener. Avatar. Avatar itu. Mau dibeli lagi sama mereka. Enggak dikasih. Ya Allah Pak, untung 300. Cuan Pak. Mending gua ngonten Pak. Maaf ya Om, izin. Om gak bisa bikin lah, branding aja. Kasihanilah saya nyubi ini. Anjir banget ya. Ya. Oke, itu ya gitu Pak. Kepo dari tadi. Ini Pak. Wow. Ini ada. Arkau pegang dulu. Nanti kita unboxing ini sama-sama. Kamu pegang juga. Taruh mobil boleh Pak? Ntar dulu ya. Aku gampang soal taruh mobil. Yang penting para influencer teman-teman dekat saya itu mulai keracunan sama ikan-ikan ini. Jangan sampai kayak Galuh. Itu sok-sokan orang. Saya nggak suka sama orang gendut tapi itu. Kalau saya gendut juga sama. Oke, saya mulai kesal sama Galuh. Dia tuh banyak muna tapi butuh. Kasar Galuh. Kuijen. Apa sih namanya? Kuisin. Apa? Kiset. Kiset. Kristin. Keset. 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 Sukijen. Oh, itu kesekijen. Galuh Kristin. Jadi si Galuh itu dulu Pak Ji tawarin, "Duh, kamu mau cupang enggak? Gua ada teman pemilik piskinian. Beli cupang di situ, ikut lelang yang harganya 1 juta bisa dapat 400.000. Kalau emang lagi beruntung namanya lelang kan?" Iya, lelang. Iya. Wah, enggak mau dapat ikan kecil kayak gitu. Gak suka, itu pakan kura gua. Ngeri. Itu pakan Ambon gua, Pak. Ambon gua buat cicak. Ikan kecil gitu mah, katanya. Gua taruh di Ambon habis, Pak. Wah, enggak deh. Mendingan gua beli teri. Nah, tiba-tiba kemarin kan gua ngambil cupang yang di atas tuh, yang half moon Blurim sama beberapa yang menangan apa itu kemarin kan. Nah tiba-tiba si Galuh nelfon. Ji, lu tempat Rizky? Raka, lu bilang. Ya, Raka. Miskinian kan? Nggak. Mau dong cupang, mau beli. Sejak kapan lu suka cupang? Gara-gara Aufa tuh. Masih cupang ke adek gua. Sekarang gua rawat cupangnya. Gua seneng. Kan? Kemarin kemana aja. Baru cupang. Nah, ternyata di grup Dream Team, itu semuanya mabuk cupang. Yeah. Kalau Mas Fadji nggak sih tahu kan, Mas Raka, mulai dari Arbi, mulai dari Alsyad, semuanya mabuk cupang. A Irfan, mulai kepo, cari cupang bagus di mana ini? Piskinian aja, selesai. Mantap. Saya bingung mau rekomendasi seller cupang banyak, teman kita banyak memang, tapi kan yang memang lelang, yang memang rekomendasi ya ke piskinian. Piskinian nggak jual. Oh. Satuan enggak? Gua udah pernah tanya ke Mas Raka. Banyak banget yang minta jual satuan. Ini enggak bisa. Jadi kita harus tetap ikutan lelang di situ. Dan ada proses registrasi dulu juga. Iya, harus. Masalahnya suka ada bid and run. Kalau misalkan enggak gitu, lu mau tanggung jawab. Iya sih, harga gitu. Iya kan, banyak kan bocil gitu kan. Yuk, bid.
juta itu kabur. Sedih. Aku buka duluan ya, Pak. Iya, silakan. Nah, ini aku buka duluan. Ini ada soliter. Ternyata bukan soliter yang skat ya. Ini soliter pajang. Gua enggak tahu ini soliter skat bukan sih. Iya ya, Mas. Iya, kalau soliter skat ini bisa dibuka. Iya. Oh. Ini lebih simpel. Berarti fiskinya jual, Mas. Kalau ini custom enggak, sendiri, ini oh, baru custom. Pagi custom, hari ini langsung kirim. Ini enggak tahu. Malam ini aku enggak tahu ya. Biasanya gitu. Ini sih coba-coba beruntungan. Cuma biasanya kalau ikan itu hokinya nempel di seseorang. Kalau aku taunya gitu. Jadi ini kan ada tiga. Kenapa kok harus tiga gitu? Apa kebetulan dia bawanya tiga dan ini nggak ada janjian? Apa emang gimana? Coba sok bayangin. Kok kenapa harus tiga? Nah ini kita jadi India juri kita. Jadi siapa yang megang dan unboxing ikan yang paling bagus dari ketiga paket ini berarti hokinya orang itu saat ini bulan ini akan biasanya lebih bagus. Wow. Ikan random pak air serius gue nggak bercanda. Itu dulu nih apa ini? Ah di sini gue dulu makanya. Oh iya. Gue nggak tahu jenisnya kak. Makanya mumpung ada masyarakat. Oh, iya langsung. Nah, ya. Udah ditulis semua mas. Tapi kan masyarakat pasti pecah-pecah dong, nggak akan sama semua kan? Iya. Walaupun giant ya. Nah, teman mirip sih dia satu ini juga. Nah ini di sini yang ada di paket gue. Ada baby giant koi galaxy. Iya, itu Nemo ya. Galaxy sih, saya tulis itu kayaknya. Nemo ya. Iya. 4,5 cm body. Body only. Nih, umurnya masih 3,5 bulan 3,5 semua bulan. Nih. 3,5 bulan. Nah. Ini gokil, Bos. Bagus banget sih, Mas. Datar dulu, belum tentu punya lu lebih jelek dari ini, Pak. Iya. Ini kan makanya unboxing cupang, iya, Pak. Iya. Belum tentu, Pak. Ikan lu, Pak. Bukan ular. Ular bisa sama aja, iya, Pak. Iya, benar. Oke, ini untuk speknya oke lah untuk ukuran giant nih. Bagus banget, teman-teman, sumpah. Warnanya masih merah, kecil, tapi masih 3,5 bulan. Masih harus dikembangin lagi. Iya. Tapi untuk bodinya bagus banget, untuk dia enggak over. Untuk dia. Terus ini. Ini HBDI Mas, kan namanya Mas. HBDI. Apa artinya? Ini ya ada keterangannya dul. Baby giant candy. Dia unicolor. Unicolor. Bodinya 5 sama aja untuk body sama itunya sebetulan. Nah, ini unicolor tuh jadi nanti colornya bagus, Pak. Ini buat gua aja deh, bagus ini. Ntar dulu. Kamu jangan gitu, ini keberuntungan Pak. Iya. Ini kita taruh di sini ya. Nah, BDI. Oke. Ini emerald. Sama sih kayak Nemo, cuman dia... Gila, ini perih sih nih, di mata silau banget. Harganya beda, Pak. Gua gak bercanda, dia beda warna, beda harga. Beneran, gua gak bercanda, di cupang tuh gitu. Dia sama nih, giant. Iya kan, Mas? Iya. Dia sama giant, dia sama Nemo. Warnanya beda dikit, harganya rubah. Itu cupang, beda sama ular retik nih. Lucy, yaudah, Lucy segitu-segitu aja. Betul. 8 juta, semuanya 8 juta. Betul. Itu kan ular, ada rate harga. Cupang gak ada. Nemo warnanya beda. Gila nggak coba? Nah udah, ini kita tanya sekarang. Ini direncanakan nggak mas? Sekarang nyimpennya 1, 2, 3. Nah, soliternya 3. Yang reviewnya 3. Yang rekam kameranya pun 3. 3. Nah sekarang tadi 3 mas, sekarang tinggal 2. Atau satu lagi tinggal untuk tidurnya. Ya. Ini nggak direncanain gitu loh, ada apa gitu loh, ini lucu, ini unik. Terus makanannya tadi bawa berapa? Tiga. Ada yang ngumpetin ya. Saya nggak nyalahin mas, biasa itu mas. Kalau kesini tuh kayak gitu. Nanti yang duanya ada kok. Tenang aja. Biarin. Karena yang di atas tuh cupang gue udah lapar mas, jadi gue ambil duluan biasanya. Ya bingung pak, baru ngalamin makanannya hilang duluan, terus disisain 3. Pas lah ingat ingat ya. Gak boleh lebih. Gak boleh. Udah, oke ini udah kayak gitu. Ini untuk harga lelang, atau harga jual umumnya lah mas, untuk giant yang 3 ekor ini berapa? Biasanya kita kalau kan kita lelang ya, itu mulainya bisa dari 0 atau biasa kalau giant tuh mulai dari 250.000. Oh. Nah, baru banget kemarin kita lelang itu tembus 1 juta. Wah, iya satu ekor. Yang kayak gimana? Yang kayak gini. Cuman waktu itu lebih ke Nemo Galaxy, guys. Kayaknya bukan di sini, Mas. Oke.
Nemo galaksinya nggak di Panji, tapi ada di antara dua box yang ada di pinggir kanan Panji ini, yeah, antara di Devi atau di si Iqbal, yes, nih ya, Nemo, yeah, galaksi. Mas, ini sih, aku nggak tahu ya, ini hadiah kan untuk aku. Kalau misalkan aku pengen ngasih dua box untuk mereka, ikhlas nggak mas? Ikhlas lah dong. Mas. Biar teman-temanku juga makin mulai cepat bisa, yeah, mencintai ikan ini. Makin kacau mas. Dream Team mbak kerajaan Jepang. Gue tahu. Gue awalnya nggak doyan sama sekali sama ikan. Tahu-tahu rak gue penuh. Gue bingung dah mau ngomong apa sekarang. Gue nggak bercanda, bingungin. Ada chemistry-nya bos. Serius, okay, ikutin aja udah. Yeah, ikutin chemistry-nya. Buktinya garaga cuek-cuek aja tuh. Padahal balik. Gue nih bikin konten juga kebanyakan bukan garaga sekarang. Kasihan. Oke. Okay. Next, Pak Iqbal boleh nih ada pisau untuk unboxing-nya. Happy birthday. Happy birthday. Duh, kok? Nah, ini apa lagi nih? HBD. HBD. Nyambung lagi? Tiga, enggak. Oh iya. Oh iya. Ada yang ulang tahun hari ini. Oh iya. Siapa ya? Saudara gua. Anda dong. Bukan. Anda dong, HBDI. HBDI. Happy birthday. Ini kebetulan yang aneh aja. Lu HBD. HBDI. Pi, mending Devi buka dulu Devi. Gue kira Devi itu Nemo Galaxy ada di dia. Brengsek, emang kalau Iqbal soal hoki jangan ngomongin dia deh. Ayo. Ini ada, nah langsung HBD semua ya. HBDI. Tadi mas. HBDI menjadi petualang. Gue balik ya. Biar nggak disangka. Ini beneran, beneran loh, sumpah loh teman-teman. Ini nggak ada perencanaan. Sumpah aku tahu Mas Rizky hari ini datang aja. Itu nggak tahu. Iya. Karena kita baru balik dari Sukabumi. Tuh. HBD, happy birthday. Birthday. Siapa yang ulang tahun hari ini? Mas, emang harus happy birthday? Karena aku ulang tahun buat hadiah. Iya, tadi rencana bener-bener buat hadiah aja sih. Enggak, ini tulisannya HBDI itu apa? Bukan HBDI, kenapa? Oh, gua tahu apa ini. Ini, lihat mas nih mas. HB, happy birthday Iqbal, Pak. HBDI, Pak. Bener, Pak. Bener, Kak. Iqbal. Oke, sekarang penilaian. Yang mana Nemo galaksinya? Oke. Yayen Nemo Galaxy. Ayo, di mana? Gua tahu di mana. Gua tahu di mana. Dari tengah. Ya lo itu ini. Ini yang ini. Bukan. Teman-teman. Ini yang paling bagus di antara kita punya semua tuh ini. Ini Nemo Galaxy namanya. Yayen lagi ya. Yayen terus. Warnanya rapi, Pak. Tinggal gedein ekor doang lu. Iya. Makasih ya Maya udah dikasih kita ya. Makasih Rizkinian, kalau beli cupang Rizkinian aja. Mantap Rizkinian. Sabar aja. Kita mah berusaha sportif. Walaupun pahit menerima kekalahan itu teman-teman. Ngomongin cupang. Apalagi? Aku tuh paling gak suka hewan tuh terlalu lama terkurung di dalam plastik. Kalau kamu kan jangan dibuka dulu mati, Pak. Okay, yeah, sampai rumah lo buka, yeah, kelar semua. Devi juga sama, Vi. Nanti bukanya pas udah di rumah. Kak, aku mau nanya nih, airnya ini ganti air mineral apa air keras sumur? Bagus sih, kolam renang gue. Mas, pak bagusnya pak. Iya, gimana? Kalau di Rizkinian sih pakainya air sumur. Oh. Cuman biar lebih aman pengobis kan kita enggak tahu nih. Semua beda-beda di setiap lokasi. Ada ya. pH-nya kan ya kalau air ya? Ada pH-nya. Pasti beda-beda. Mendingan kalau buat pengobis pakai air mineral aja biar aman. Oke, lebih aman ya. Iya. Oke. Okay. Nah, kalau gitu tinggal pakainya nih. Ketimbang ikut lelang atau beli juga enggak tahu. Ya. Untuk sekarang sih gua kasih dulu deh, gitu kan, nggak apa-apa. Gua stok, jujur masih ada juga, gitu. Beli juga kemarin dari Fiskinian. Nggak apa-apa ya mas ya. Iya. Ini aku share buat jadi sampling produk ke Arkel. Gue yang Giant mas, kan Giant kan, Giant kan. Semua Giant, semua Giant. Ya. Oh iya. Sama aja. Siapa, bedanya ada penambahan nutrisi. Oh iya. Oke, kamu pakai yang ini juga. Oh iya, siap. Hijau ya, Umi Reptil hijau ya. Oke. Okay. Uranium meledak. apa sih? Galium. Sama aja gitu, cuma bedanya ada tambah nutrisi ya mas. Iya, alium. Alium, nah berarti pakan sampling udah. Pakan apa itu namanya?
tambahannya udah, media ikannya udah ada, dipelihara dengan baik, kita challenge. Jadi challenge-nya ini 27 Juli. Nah, next ya 27 Agustus aku bakal gerebek dua rumah di Jakarta, yang satu di Bogor, yang satu di Tangerang. Kami jadi pindah ke Purwakarta deket sini, berarti rumahnya nanti. Ya karena dia mau pulang ke sini sih, mau pulang ke Purwakarta kabarnya. Agustus udah sini belum, Dev? Kayaknya udah deh. Nah, di challenge ini ikan siapa yang paling lama hidup, dia bakal Panji kasih reward. Serius dari Panji ini, sumpah. Rewardnya itu bisa hadiah reptil untuk pet, dan kalian tahu reptil gua gak ada yang murah, sorry gatel. Pasti saya akan memberikan minimal gitu loh. Albino besi. Untuk hadiah lumayan kalau misalkan dapat lavender dari saya. Banget. Ada yang ada di Bika kan? Oh iya. Cocok. Apa lo mau milih dari hasil ternak saya yang karpet piton? Yang Dimas Dika aja. Dimas Dika aja di Surabaya. Itu aja ya. Tapi kamu nggak mau yang silangan karpet ini ya? Yang Carpondro sini ada? Om, Carpondro kebetulan satu-satunya. Itu saja. Boleh. Dinosaurus yang di sana saya. Jangan dong. Dinosaurus. Sebenarnya harga sama, sumpah gue beli itu kapan 25 juta pak, gak bencana pak, itu masih ada piala-pialanya pak, kalau mau. Cuma sekarang turun banget harga, lagi turun. Oke, jadi gitu, jadi benar, ini gak bercanda, ini real challenge, gue gak pernah ngasih challenge, teman-teman gue tuh bohong. Ini siapa yang bisa piara cupang, mulai hari ini sampai bulan depan, itu gue kasih reward. Terserah kalau misalkan Devi nih gak suka ular, pengen kura-kura, pengen suruh kata, gue beliin dari Iqbal. Asli, jangan yang 6 cm, cari yang 10 cm. Iya. Oke. Okay. Indukan juga ada, teman-teman. Iya. Nah, albino, minta kalau menang, minta albino aja. Jangan provokasi diri juga, aduh. Padahal ini sebenarnya gue minta juga sih. Nika tinggal gue minta, ke dia juga kalau dia mana gue minta. Win-win dong. Jadi ini challenge, media challenge yang gue dapat dikasih juga. Break banget sih ya. Ini bikin konten gila. Kecuali upahnya tulus. Kacau. Enggak, teman-teman bener ya, serius. Yang penting kan kita udah membuat satu challenge atau tantangan yang emang mengasihkan dan seru buat teman-teman kita nih. Iya kan? Setuju kan? Setuju dong. Nah, Devi berani juga. Berani sih. Ah, oke. Okay. Kalau gitu, aku akan datang ke tempat tinggal kalian sebulan lagi. Wow. Mulai dari hari ini. Siap. Kita akan lihat. Siap. Tiga ikan ini bertahan berapa ekor? Soalnya gue dikasih Mas Rizky, ikan tuh lebih dari 30 ekor kalau nggak salah. Banyak banget waktu itu. Dan itu tuh kayak dia tuh bener-bener ngeracunin gue, suka cupang dulu awalnya. Mas, suka cupang gak? Suka mas. Akhirnya mainin Aufa, mati, walaupun diurus mati. Gini, akhirnya kita piara, hidup, sehat. Sisa ada 9 ekor kalau gak salah gitu. Sisanya ada di rumah satunya yang sana. Nah itu, masih pada itu, ntar itu bisa cek, kita lihat. Oke. Setelah itu. Oke, teman-teman. Itu aja unboxing seru kali ini. Kita pamit dulu. Ya, kita pamit. Ini kita mau beresin. Kalau penasaran sama konten selanjutnya, ntar nonton aja. Oke, salam lestari. Assalamualaikum. Dadah, salam cupang. Salam cupang lovers. Gimana salam cupang?